Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar acara pisah sambut dengan Komandan Kodim 0415 Batanghari. Dari Letkol Infantri Deni Noviandi yang digantikan oleh Letkol Infantri Widi Rahman. Pada Kamis pagi di ruang pola kantor Bupati Muaro Jambi. Dalam acara pisah sambut yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ini, dihadiri langsung oleh Bupati Muaro Jambi Mas Nahbusro, Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Salmah Mahir, yang turut dihadiri pula oleh Forum Komunikasi Perangkat Daerah, tokoh masyarakat dan tokoh adat Kabupaten Muaro Jambi. Dalam sampaiannya, Bupati Muaro Jambi mengucapkan terima kasih kepada mantan Dandim 0415 Batanghari, Deni Noviandi, yang telah banyak membantu pemerintah Kabupaten Muaro Jambi selama bertugas lebih kurang 1,5 tahun di Kabupaten Muaro Jambi. Sementara itu, Bupati wanita tersebut juga mengucapkan selamat datang kepada Dandim 0415 yang baru, Widi Rahman, dan selamat bertugas di Kabupaten Muaro Jambi. Semoga ke depan dapat bersinergi bersama pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan kepolisian Polres Muaro Jambi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Muaro Jambi ini. Di akhir acara terlihat Bupati Muaro Jambi memberikan cenderamata kepada mantan Dandim 0415 Batanghari Letkol Infantri Deni Noviandi dan diakhiri dengan foto bersama. Dandim 0415 Batanghari Pak Letkol Widi Rahman SH yang mana beliau telah menjadi Dandim Muaro Jambi. Mudah-mudahan ke depan kita bersinergi untuk Muaro Jambi dan bekerja sama yang lain. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.